Halo semuanya, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang suwak. Ya, suwak bisa dikonsumsi dengan berbagai macam hal, tapi kali ini kita akan membuat kolak suwak. Mari kita ke dapur. Baiklah, kita mulai masak. Pertama kita siapkan bahan-bahannya, tentunya suwak ya. Suwaknya ini sudah dipotong dan dikukus. Lalu gula merah secukupnya, gula putih secukupnya, lalu santan kental, ada daun pandan dan garam sedikit. Semuanya secukupnya aja sesuai selera. Kemudian suwaknya kita potong kotak-kotak kecil-kecil agar bisa sekali suap gitu. Kemudian gula merahnya juga kita iris tipis-tipis agar mudah larut nantinya. Lalu kita didihkan air secukupnya. Ya, dan jika sudah mendidih, kita masukkan gula, diaduk-aduk sampai larut. Kemudian jika gula sudah larut, kita masukkan suwak yang telah diiris-iris tadi. Aduk-aduk sebentar, pelan-pelan saja aduknya. Kemudian masukkan santan kentalnya. Lalu aduk pelan-pelan. Kita aduk terus agar santannya tidak pecah. Masukkan juga daun pandan dan garam. Sudah matang, kita angkat. Ya, kolaknya sudah jadi. Ini seperti ini kolaknya. Mari kita coba bagaimana rasanya. Manisnya cukup. Tekstur suwaknya kenyal-kenyal gitu. Enak lah pokoknya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.